Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Fatmulia, siswi PKR Radar Banjarmasin dari SMK Negeri 1 Gambut pada edisi 25 Juli 2024. Berita bantuan untuk lansia dan penyandang disabilitas. Barabai, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah menyalurkan bantuan sosial untuk lansia dan penyandang disabilitas fisik serta mental tahun 2024 di Kecamatan Batang, Alai Timur. Bantuan sosial ini diserahkan langsung oleh Bupati Hulu Sungai Tengah, Hajah Auliah Oktaviandi, kepada penerima manfaat di kantor desa Batu Tangga, Senin 22 Juli tadi. Kepala Dinas Sosial PPKB PPPA Hulu Sungai Tengah, Haji Syahbidin, melaporkan bahwa bantuan sosial ini ditujukan untuk sekitar 57 orang penerima di Kecamatan Batang Alai Timur. Bantuan yang diterima tahap 2 bulan April hingga Juni 2024 berupa uang tunai sebesar Rp450.000 per penerima. Sekian berita yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Radar Banjarmasin paling paham soal Banua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.